Pakatan Harapan PH Melaka masih meletakkan harapan tinggi untuk bertemu Tuan Yang Terutama TYT Yang di-Pertuan Negeri Melaka Tun Muhammad Ali Muhammad Rustam walaupun masih belum menerima sebarang panggilan dari Istana Melaka setakat ini. Penerusinya Adli Zahari berkata dalam situasi genting ini, pertemuan tersebut amat penting untuk diadakan secepat mungkin agar kemelut politik sekarang dapat dileraikan dengan cara terbaik susulan negara masih berdepan cabaran pandemik COVID-19. Setakat ini tiada maklumat lagi, belum ada apa-apa panggilan dari Istana Melaka. Jadi bila jumpa di Istana Melaka kita boleh bincang dan lihat apa-apa kaedah yang boleh digunakan, kembali stabilkan politik negeri ini, katanya ketika dihubungi bernama di Melaka hari ini.